مرحبا أهلا النوادي. Di dalam Sunan Ad-Darimi ada kitab hadis namanya Sunan Ad-Darimi. Ini ulama kelahiran tahun 181 Hijriah, wafat 255 Hijriah. Di zaman Sayyidatuna Aisyah, selepas Rasulullah wafat, itu ada musim hujan tidak turun-turun. Akhirnya mereka datang menemui Sayyidatuna Aisyah, minta tolong bagaimana agar Allah turunkan hujan. Apa yang diperintahkan oleh Sayyidatuna Aisyah? Unzuru qabran Nabi. Datang ke kuburan Nabi, pandangilah kuburan Nabi, kemudian lihatlah ke langit, kemudian mintalah hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tawasul, pandangan tawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu dilakukan, mereka datang memandang kuburan Nabi, kemudian melihat ke langit. Setelah itu hujan turun. Di dalam Fathul Bari, sahabat bernama Bilal ibnul Haris Al-Muzani. Bilal Ibnul Haris Al-Muzani di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab, hujan tidak turun-turun, kekeringan kota Makkah, kekeringan kota Madinah. Akhirnya ini sahabat, dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Di mana? Di kuburannya Nabi. Jadi bukan kita meminta ke Nabi, tidak, bertawassul kepada Nabi. Beda meminta, meyakini bahwa yang berikan ini adalah makhluk, itu haram. Tapi melibatkan orang yang dicintai oleh Allah, kita meminta kepada Allah lewat orang yang dicintai oleh Allah, itu namanya tawassul. Jadi tidak semua yang kita secara kebiasaan menyatakan hal yang tidak dilibatkan Allah jadi kafir, tidak, jadi syirik, tidak. Kau sembuh, iya ini berkat obat ini nih. Ini obat ini mujarab. Ini tidak membuat dia keluar dari Islam. Itu kiasan. Hakikatnya dia yakin segala sesuatu yang menyembuhkan Allah. Cuma ini tawasulnya ini, sebabnya ini, wasilahnya ini. Sakit kemana? Ke dokter. Allah bilang, huwa yashfi, yang mengobati Allah. Tidak perlu ke dokter. Minta kepada Allah, doa agar sembuh, nanti sembuh. Tapi tidak seperti itu. Kita cari wasilah untuk sembuh, kemana? Ke dokter. Tidak sadar ucapan yang keluar, engkau sembuh. Iya nih, dokternya bagus ini. Dia disebut Allah. Itu kiasan, tidak membuat orang keluar dari agama Islam. Dia yakin Allah, cuma jadi kebiasaan, ini wasilah, ini perantara. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat, ini hadis sahih. Ini hadis sahih. Isnadun sahihun. Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah dalam kitab Fathul Bari. Ini sahabat datang ke kuburan Rasul. Ya Rasulullah, manggil nama lagi. Wahai Rasulullah, istaski li ummatika, tolong minta kepada Allah hujan untuk umatmu. Jadi minta kepada Allah, meminta Rasulullah, doakan kepada Allah. Oh bisa dalam kuburan berdoa? Bisa. Hadis sahih, kita punya family yang meninggal, dia bukan nabi, dia bukan rasul, dia bukan ulama, dia bukan aulia. Keluarga kita yang wafat, orang biasa, Nabi katakan tu'radu a'malukum ala aqaribukum wa asyairukum. Kalian punya amal perbuatan itu ditunjukkan di hadapan keluarga-keluarga kalian, minal amwat, yang sudah meninggal. Kita punya keluarga yang sudah meninggal. Ini kita punya perbuatan ini, mereka tahu nih. Allah tampilkan di hadapan mereka. Kita punya kakek, kita punya buyut, mereka tahu apa yang kita lakukan di dunia. Karena Allah tunjukkan perbuatan kita di hadapan mereka. Fa in wajadtum khaira, kalau mereka dapatkan itu kebaikan, istabsyaru bih, dalam kuburan mereka bahagia. Aduh, kita punya turunan baik semua, turunan kita soleh semua, dalam kuburan mereka bahagia. Wa in wajadtum, wa in wajad, kalau mereka dapati, wa in wajadu ghaira dzalik, mereka dapati amalan buruk, qalu, mereka doa dalam kuburan, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana, ya Allah jangan kau wafatkan mereka sebelum kau berikan petunjuk kepada mereka sebagaimana kau telah berikan petunjuk kepada kami. Nah itu orang biasa bisa doa dalam kuburan. Ini Syekh Albani mengatakan hadis bagus, hadis hasan, hadis yang bagus. Itu kalau orang biasa bisa doa,
bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia mengatakan, ya Rasulullah, istaskili ummatika, wahai Rasulullah, mintalah hujan kepada Allah untuk umatmu. Tidur ini sahabat Bilal bin al-Harith al-Muzani. Ketika dia tidur, Rasulullah SAW datang dan mengatakan kepadanya, wahai Bilal, sampaikan kepada salamku kepada Umar bin Khattab dan katakan kepadanya sebentar lagi hujan akan turun. Dia bangun dari tidur, disampaikan salamnya Nabi Muhammad, tidak lama hujan turun. Ini sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.